yang lama kita dah tunggu Suzuki Belang dilancarkan di Malaysia. Akhirnya hari ini Suzuki Malaysia melancarkan Suzuki Belang 150 tapi dengan nama baru Raider 150R. So kita pergi tengok lebih dekat lagi tentang motor baru ini. Jom. Alright, kita akan jalan keliling dan kita tengok motor ini dengan dekat . Okay, seperti yang kita boleh nampak, kalau dari angle macam ni kita boleh nampak Suzuki Belang ni sekarang sudah jadi Raider R150. Okay, dan dia punya reka bentuk memang boleh katakan beza lah kalau dengan Belang yang sebelum ni kan. Tapi memang dia punya styling masih sama. Kenapa kita cakap reka bentuk berlainan dan styling masih sama? Okay, kalau kita tengok, kalau underbone di Malaysia kebanyakan yang tak guna fork panjang macam ni. Okay, ini adalah kira trademark atau Suzuki Belang atau Raider 150R. Dia akan pakai fork panjang dengan satu cover depan yang kecil. Tak seperti underbone atau kapca yang lain, dia ada fairing besar di depan. Okay, jadi ini adalah dari Suzuki Belang dan kini sudah jadi atau rename, dah tukar nama jadi Raider R seperti negara lain. Okay, Raider R150cc. Dan apa yang beza kali ni adalah kalau di luar memang nampak dia punya cover set depan ini dengan lampu LED yang baru . Ini adalah cover set baru. Memang dia nampak macam transformer sikit kalau awak tengok bahagian yang sebelah ni kan. Bagi saya bahagian ni macam dia macam transformer sikit dia punya reka bentuk. Dan kalau kita tengok sini, kenapa sini ada satu sambungan untuk signal sini ke sini . Bagi saya, kita rasa bahagian sini sebenarnya kalau kat Indonesia dia boleh pasang plate kat depan. Jadi ini boleh jadi satu styling. Boleh awak boleh anggaplah satu styling atau mungkin boleh jadi satu tempat untuk letak nombor plate. Kalau tak mau lekat nombor plate di sini . Bolehlah buat nombor plate di bawah seperti di Indonesia pun macam tu juga . Okey, kalau kita tengok satu lagi yang nampak ketara beza dengan Belang sebelum ni adalah bahagian body dia. Bahagian body sini sudah nampak sangat tinggi . Kalau berbanding dengan Belang sebelum ni, dia agak rendah sikit sampai mungkin sampai sini saja. Tapi kali ini dia punya, disebabkan dia punya apa tu? Dia punya chassis. Dia punya chassis adalah reka bentuk yang baru. So chassis dia sampai ke atas. Ini adalah untuk kestabilan untuk design baru. Jadi sampai dia punya cover set ni pun dia dah dinaikkan. Kalau berbanding dengan kapcai biasa, bahagian sini agak rendah dan sini ada satu tempat boleh masuk bakul. Jadi ini kali ini punya Raider R ini, dia adalah lebih untuk apa orang kata apa, lebih sporty. Nah, kalau tengok dari sini kan, memang nampak dia punya design ni sangat sporty dah. Disebabkan bahagian di sini dah tinggi, jadi keseluruhan dia akan jadi lebih sporty pandangan dari luar. Lepas tu bahagian belakang pula, kalau kita tengok ini adalah design lebih kurang macam GSX yang model yang lebih besar. Dan bagi kami kan, sebenarnya kita sangat minat kalau Belang ni dia menggunakan kalau tengok dia punya fork, ini adalah fork teleskopik yang dia lebih panjang. Design macam ni lah yang kita minat. Kalau underbone, dia dengan fork macam ni sebenarnya lebih stabil kalau berbanding dengan underbone yang biasa kan. Dia punya fork, kalau underbone biasa, dia punya fork bahagian sini tak ada. Jadi pemegang dia T-fork dia sampai sini saja. Dia pegang satu bahagian saja, lepas tu dah jadi, dia dah mula dari sini. Tapi untuk Belang ni, dia punya fork ni, dia macam motor besar sampai atas. Nampak sampai atas. Sebenarnya kalau fork design macam ni, dia lebih stabil. Itu sebab kalau kau tengok semua motor besar, dia punya fork akan sampai bahagian atas, okey? So dia akan ikat sampai atas. Tapi untuk skuter biasa atau underbone kapcai biasa, bahagian atas ni tak ada. Dia punya sender dia ikat kat tengah-tengah aja. Dan kalau kita tengok di sini, kali ini dia ada LCD screen yang lebih baru. Satu button di sini. Okey, kalau berbanding yang sebelum ni, kali ini lebih kecil sikit. So ada dua button yang kiri kanan, ada dua button untuk adjust dan untuk set. Okey, kalau tengok daripada sini, cockpit dia macam ni lah.
start di sini, satu button start aja, lepas tu on signal dengan lampu. So bagi kami, kita tengok kalau fork macam ni sebenarnya ada kebaikan kerana dia menggunakan clip on handlebar ni. Ini adalah untuk keselesaan untuk rider biasa untuk pakai harian lah. So dia punya handlebar ni, clip on ni agak tinggi. Kalau kepada sesiapa yang minat racing, sebenarnya ini boleh tukar. Kamu boleh beli aftermarket punya rendahkan. Sekurang-kurangnya saya rasa 3 hingga 4 inci lebih rendah, bermakna ia akan dapat posisi yang lebih sporty dan lebih aerodynamic. Dan di sini kita tengok seat dia. Seat dia sebenarnya agak sleek ya. Kalau tengok di bahagian atas, dia begitu sleek sekali. Very sleek dia punya seat sampai belakang. Tajam ni nampak ni. Dan dia punya material agak bagus bagi saya. Dia punya cover ni sebenarnya, kalau kita tengok dekat, dia macam lebih grip tau. Dia punya material macam ni. Untuk seat kali ini, dia dapat lebih grip. Dan keselesaannya dah pasti kerana dia punya cushion datang dengan cushion yang sangat-sangat tebal, yang cukup grip. Walaupun nampak nipis lah, sebenarnya dia punya cushion ni sebenarnya sangat selesa. Kalau kita tengok di sini, motor ini dilengkapi dengan push button, dengan push start, electronic start, atau kamu boleh menggunakan kick start yang sedia ada. Okay? Bermakna kalau kamu punya motor ini gunakan electric start, kalau kebetulan dah electric motor tu, kalau bateri tu dah weak, tak boleh start, masih boleh menggunakan kick start yang sedia ada di sini. Alright. Engine ini untuk kali ini adalah 150cc, 147cc. Tapi under kategori 150cc lah. Dan motor radar ni hanya datang dengan clutch saja ya. 6 speed clutch dan tiada untuk yang tanpa clutch. So motor ni memang datang untuk clutch punya setting saja. Dan dikatakan engine kali ini memproduksikan lebih kurang 18.2 horsepower. Ya, berbanding dengan kapcai yang lain dalam 150cc, ini adalah yang sangat-sangat kuat dah, 18.2 horsepower untuk Raider R150cc ni. Dan exhaust system dia nampak a bit traditional punya design. Raider R ini dilengkapi dengan disc brake system original dari Nissin. Okay, original dari Nissin. Dan depan dilengkapi dengan rotor yang besar, lebih kurang saya rasa kalau tak silap 290 atau 300 lah diameter ni, dia punya rotor ya, besar ya. Dan depan dilengkapi dengan kaliper Nissin 2 port. Okay, dan belakang juga dilengkapi dengan kaliper single port dari Nissin juga, dengan nampak styling rotor yang sangat-sangat menarik ini. Bukan saja depan dengan fork teleskopik yang panjang, yang stable, dan Raider R ini juga melengkapi monoshock belakang dengan jenama Showa. Nampak? Jangan main ni. Jenama Showa ada di Suzuki Raider R150 ini. Untuk kestabilan dan performance yang terbaik dari Raider R150 ni, Suzuki Raider R150 ini kali ini melancarkan dua warna ya. Kalau boleh tengok di sini, satu adalah warna biru. Tengok dekat sikit baru boleh nampak, pasal dia punya biru agak gelap sikit ya. Dan satu lagi adalah hitam. So nampak, ini adalah hitam dan itu adalah biru. So dua warna untuk kali ni. Kita expect ada yang MotoGP punya livery kan, yang Suzuki besar tu kan, warna biru, tapi dia tak keluar. So ini adalah warna hitam, edisi warna hitam dengan rim warna merah. Okay. Dan ini adalah warna biru. So dia punya biru memang gelap sikit lah, macam midnight blue sikit ya. Kalau tengok dari jauh dia macam hitam juga. Nampak dia, kalau jauh dia macam hitam juga. Kena dekat dia baru nampak dia punya biru, dia punya color. Ada purple biru sikit. So yang ini pula datang dengan rim warna hitam
Yang tadi hitam tu rim warna merah. Dan hari ni Suzuki juga berkolaborasi dengan Aslansha AS25 Special Edition Bike Launch untuk edisi Aslansha. Okey, ini adalah edisi Aslansha. So kepada peminat-peminat atau supporter Aslansha, jangan lupa boleh buat tempahan anda untuk special edition untuk model Aslansha ini. Alright, kita tengok apa yang beza antara motor base model Raider 150R ni dengan model Aslansha. Kalau kita tengok di sini, clutch pun dah pakai hydraulic. Dah tentu depan dan kiri kanan punya brake lever pun dah tukar. Lepas tu side mirror pun aftermarket. Okay, brake lever guide, kaliper besar, tupak, spok rim yang berlainan, clutch lever guide pun sudah ada, stand yang aluminium, monoshock aftermarket. Nampak? Okay, dan begitu juga dengan kaliper belakang juga aftermarket. So ada lagi pump belakang juga adalah aftermarket, brake pump aftermarket. So ini adalah antara apa yang beza dengan base model. Ini adalah special edition dari Aslansha. Jadi apa pendapat kawan-kawan tentang Suzuki Raider R ini? Jangan lupa komen di bawah apa pendapat anda dengan dua model, dua color, bukan dua model, model satu tapi dua color, warna hitam atau warna biru. Manakah color yang kamu lebih minat dan mana satu yang kamu akan pilih dari dua color ini? Warna hitam belang, bukan belang lagi ya, Raider R150 atau warna biru Raider 150R. Right? Komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan anda tentang video ni, kerana dah lama kita tunggu Suzuki Malaysia untuk melancarkan Raider ini atau belang. Sebelum ni kita panggil belang ya. So kali ni dah pun dilancarkan. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa di next video. Alright? Bye.